Penyanyi Datin Alia berkongsi berita gembira apabila memperkenalkan orang baharu dalam rumah tangganya bersama pemuzik terkenal Datuk Ramli MS, iaitu seorang bayi perempuan yang diberi nama Nur Izzara. Alia atau Nur Hasliah Abu Hassan 43 menyifatkan, dia dan suami tidak pernah merancang kehadiran Nur Izzara namun menyifatkan ia perancangan terbaik dari Allah. Nur Izzara hadir dalam hidup kami, tidak pernah terfikir dalam perancangan kehidupan yang kami lalui, dan sesungguhnya engkaulah perancang terbaik bagi setiap hambamu, katanya. Penyanyi itu turut berkongsi beberapa foto yang diambil bersempena majlis cukur jambul dan akikah bayi berkenaan di Instagram miliknya. Dalam pada itu, Alia meluahkan rasa syukur dengan rezeki yang dikurniakan, biarpun merasa rendah diri dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Terlalu banyak kebaikan yang diberikan pada kita hingga adakala kita malu nak meminta lebih padanya kerana banyaknya dosa-dosa kita. Tapi dia tahu apa yang ada jauh dalam hati kita, engkau maha baik ya Allah lagi maha penyayang, ujarnya. Alia yang kini berada di tanah suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji turut mengucapkan terima kasih buat semua individu termasuk sanak saudaranya yang bertungkus lumus mengadakan majlis akikah cukur jambul Izzara. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.